أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم soal kejadian ini yang berlaku di sekolah-sekolah. Kita dah pernah dengar perkara ini sebelum ini, tapi dulu-dulu dipanggil ragging, dan perkara ini tidaklah seteruk apa yang berlaku sekarang ini. Dan kalau saya tengok video yang dikeluarkan di FB baru-baru ini, saya pun rasa sangat sedih kerana anak saya sendiri pernah mengalami perkara ini. Dan mereka sangat takut bila berhadapan dengan perkara-perkara seperti ini. Jadi saya minta dua kerjasama. Satu, ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah ni, kita pastikanlah selalu mengingatkan anak-anak kita supaya jangan menganiaya anak-anak orang lain, ya, apatah pangkat adik-adik. Dan tak ada sistem sebenarnya kita katakan ini soal dia nak apa, nak mengenali ke nak bully. Apa yang berlaku ni tak betul lah. Yang kedua, pihak sekolah kena ambil tindakan tegas. Kalau perlu, saya tak kata buang sekolah, tapi kalau dia tinggal di asrama, kita tolak dia daripada terus tinggal di asrama. Dia pergi ke sekolah harian bersama dengan ibu bapa dia. Ini kena ambil tegas. Bila kejadian ini berlaku, sama ada pihak di sekolah sendiri, jangan kerana nak jaga nama pihak sekolah, perkara ini dilenyapkan, dipendamkan begitu saja. Sangat tidak adil kepada kanak-kanak. Saya sedih tengok kejadian-kejadian bully yang berlaku ini. Dan saya sendiri, walaupun di kawasan saya tidak ada asrama penuh, tapi di sekolah biasa pun kita tahu ada masalah ini. Kita akan cuba bercakap dengan anak-anak supaya mereka jangan takut jika mereka dibuli, dan mereka mesti buat laporan pada ibu bapa dan juga pada pihak sekolah supaya langkah yang sewajarnya patut diambil. الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها.